perpisahan kita semakin dekat, Pak Dor. Jadi nanti ketika saya sudah menikah, saya akan langsung diboyong sama Mas Dharma ke rumah baru kami. Dan ayo ini rumahnya. Loh, kita tinggal di sini, Mak. Wih. Sekarang Mak jadi sales properti. Eh, Mak enggak ngomong sama situ. Mak ngomongnya sama Napaang. Iya, tapi saya lagi ngomong sama Mak. Mak kagak denger. Maaf ya Napaang, simpen aja brosurnya. Nanti biar Napaang bisa diskusiin lagi sama Neng Fatin. Mak permisi dulu ya. Maaf jangan tersinggung. Assalamualaikum Napaang. Waalaikumsalam. Ada gitu. Mak kagak denger tapi bisa jawab. Bu, ini harus kita laporkan sama Wan Faruk, Bu. Iya, Mak. Ini udah parah banget, Mak. Emang. Herman, gabung! Masalah baru lagi. Aduh. Ini, Pak Ji. Biar kopi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ang, rumahnya bagus, Ang. Tuh, lihat. Tuh, kan? Toiletnya di kamar. Ruang tamu di kamar. Kasur di kamar. Semuanya di kamar, Ang. Gede kamarnya. Lo berdua ngapain di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang Rohmat. Waalaikumsalam. Edah, Bang Rohmat, Masya Allah, ganteng banget. Abis cukur ya? Abang Rohmat tampan sekali, Ambo, sampai indah kenal. Seperti artis Robby Tremonti. Gak usah jadi penjilat lu berdua. Sana ke Pasar Makmur. Bang Rohmat, kan di Pasar Makmur udah ada ya? Tugas kalian di Pasar Makmur gak ada yang boleh ganti. Oh. Sana jalan. Ya. Oke lah kalau begitu. Assalamualaikum. Rohmat. Waalaikumsalam. Ganteng doang, Mat. Cepat! Iya, Mat. Ayo lagi, Mat. Emaknya Ismet kagak bercanda, kan? Dia bilang, Fatin udah oke sama rumahnya. Fatin itu cuma bilang rumahnya bagus, Tom. Iya, persis. Berarti Fatin masih naruh harapan ke lu. Kamu tuh kenapa ngeliat-ngeliatinnya ke situ, Atu? Kamu lihat deh. Rumahnya kan emang bagus. Gak mungkin Fatin bilang jelek, Atu. Ah, lu Tom. Ngomongin Fatin sampai menggebu-gebu. Biasa aja, keles. Keles. Lu perhatiin nih. Gimana kalau misalnya Ustadz Jenal bener-bener datang? Terus Fatin milih hasil di stokoronya itu ke Ustadz Jenal. Gimana nasib kawan kita nih? Emang kira-kira nasib lu bakal bagaimana kalau itu semua terjadi? Nah. Ya mungkin belum jodoh aja. Allahu Akbar. Ang. Lu tuh udah lama banget nungguin Fatin. Masa lu lepas begitu aja sih dari genggaman lu? Ah, cowok macam apa lu? Kagak ada perjuangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana lu, Ang? Salam. Paling-paling. Allahu Akbar. Apaan sih lu ngagetin gua aja? Lu perhatiin tuh, Pak. Itu tuh abang lu tuh. Kalau setiap ngomongin Fatin, dia selalu aja kabur-kaburan. Alasannya ya, kadang-kadang aus lah, kadang-kadang ke toilet, kadang-kadang aus ke toilet. Tapi gue bingung, kenapa dia aus ke toilet ya? Sudah lu jangan banyak ngomong, mulut lu bau toilet. Sombong amat lu. Mentang-mentang habis sedot toilet lu. Siapa yang sudah berani melakukan ini sama Guntur? Kok diem? Hah? Ini udah keterlaluan. Berani sama murid Ustadz akan berhadapan sama Ustadz Al-Untung. Rona! Ayah gak berani, Bang Ustadz. Alam! Saya juga gak berani, Bang Ustadz. Guntur! Bang Sukirman, Bang Ustadz.
Astagfirullahaladzim. Sini gue bantuin. Gak usah Bang Romat, saya aja sendiri. Taruh mana? Oh, taruh situ aja. Ada lagi? Enggak ada, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Faang. Waalaikumsalam. Alah, aku ngeliat dua junior anak enggak? Anak buah kamu? Iya. Kamu aja enggak tahu, apalagi saya tuh, Bang Faruk. Sama mesin buah. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok feeling anak enggak enak ya? Fengki mau kemana ya? Kenapa nih? Bagaimana ini, Bang? Abang lihat sendiri. Murid gue terluka gara-gara Sukirman, Bang. Andai saja Sukirman mau nurut apa kata gue, Bang. Dia mau ikut pengajian gua. Gua yakin, Bang. Sukirman akan sabar. Akan gak emosian. Kayak gua. Memang, Bang. Hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kamu ikut saya. Gue, Bang? Ya. Murid-muridku, tunggu sebentar ya. Iya, Bang Ustaz. Yes. Ya sis, ya sis, sis. Jangan ya sis dulu lu. Ini udah tanda-tanda kalau Bang Sukirman bakalan diusir dari Pasar Makmur. Usaha lu berhasil, Tur. Berhasil sih berhasil. Sakit beneran nih gua. Aduh. Keren banget lu, Tur. Keren banget. Koreng pasti seneng sama lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, cuma segitu? Yang panjang dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, maaf ngok, gue buru-buru. Lo ngok, jangan pakai dong. Itu punya gua. Iya kan? Iyalah. Iya dong. Neng, tahu enggak hari mereka saya mau kemana? Akang mau kebiasaan ya. Kenapa coba tadi enggak ditanya? Enggak berani, mendingan ngopi. Mau ngopi. Astaga, mah. Pak Tur, weleh, aku melihat Dewi kok wajah ini seneng banget. Ayo, kenapa? Mau tahu ya? Jelas ya. Nih, tak kasih tahu. Emak tuh bilang sama suaminya enggak boleh kepo, padahal emak sendiri tuh sebenarnya kepo. Daripada emak dan Pak Dur kepo, mendingan saya kasih tahu apa yang membuat kalian berdua kepo. Nih, coba tebak. Tara! Pak Dur, ini gambar apa, ya?
Apa Dek Wi? Gambar rumah. Kira-kira ini rumahnya siapa ya? Yuk, perpisahan kita semakin dekat Pak Dor. Jadi nanti ketika saya sudah menikah, saya akan langsung diboyong sama Mas Dharma ke rumah baru kami. Dan ayo ini rumahnya. Duh, kita tinggal di sini mah. Wi. Mulain dah lu halu lagi. Ya ilah Wi. Gua kesian Wi sama lu Wi. Udah sadar.